menyerahkan ini saya baca sebagai tulisan yang ada di sini, di mana acara serah terima jabatan Korwil baru, yaitu Korwil Pelajar Surabaya, Saudara Mesa Kubaya. Ya, sebelum saya lantik Saudara Mesa Kubaya masa bakti 2018-2019, perkenalkanlah saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan ini dan tolong dijawab dengan sepenuh hati. Ya, jadi minta tolong HP-nya bisa dilepaskan di taruh di mana, di meja ke Ya, jadi meja saya harapkan kepada peserta dan menjawab pertanyaan ini dengan hati. Ya, yang pertama, adik jawabnya hanya bersedia dan sanggup. Ya, jadi ikuti pertanyaan pertama apa dan kedua apa. Pertanyaan pertama bersediakah? Berarti jawabnya bersedia. Sanggupkah? Berarti jawabnya sanggup. Ya. Untuk itu saya majukan beberapa pertanyaan ini. Saudara Mesa Kubaya, bersediakah saudara mau menjadi pengurus Pelajar Surabaya masa bakti 2018-2019? Baik, baik, kita jadi saksi. Ya, ada saksi. Itu adalah laporan. Ada pegang mic-nya. Saya baca ulang. Bersediakah saudara mau menjadi pengurus Pelajar Surabaya masa bakti 2018-2019? Ya. Bersedia. Sanggupkah saudara-saudara memajukan organisasi Pelajar Surabaya? Ulangi, adik tolong teman dan juga fokus konsentrasi. Sanggupkah saudara memajukan organisasi Pelajar Surabaya? Ya, siap, sanggup. Terima kasih. Bersediakah saudara menjadi teladan bagi anggota Pelajar Surabaya? Siap, bersedia. Bersediakah saudara menjunjung tinggi nama baik keluarga organisasi Pelajar Surabaya? Siap, bersedia. Bersediakah saudara tidak melakukan korupsi dan tidak memanfaatkan organisasi demi kepentingan pribadi? Siap, bersedia. Oke. Di sini adalah itu kesediaan dia, kita jadi saksi. Dan itu pun selain kesediaan dia untuk melayani kita, dia juga harus punya janji yang khusus untuk dia pegang. Dan kita sebagai anggota jadi saksinya. Sekarang ini ucapkan dengan sungguh-sungguh sebagai janji. Adik, saya yang baca, adik bisa mengikuti perkataan saya. Akan saya menjalankan kewajiban terhadap Allah yang Maha Kuasa. Ikuti. Akan menjalankan kewajiban terhadap Allah yang Maha Kuasa. Terhadap Allah yang Maha Kuasa. Mentaati tata tertib Korwil. Organisasi. Dan menjalankan kewajiban. Menjunjung tinggi nama organisasi Melayu. Dengan penuh tanggung jawab. Melaksanakan program pengurus Melayu. Dengan disiplin. Menjadi teladan bagi seluruh anggota Pelajar. Dalam sikap. Perkataan. Dan perbuatan. Rela meluangkan waktu. Pikiran. Tenaga. Untuk kepentingan organisasi. Pelajar Surabaya. Baik, terima kasih. Adik hadap ke kemari. Kemari, lepaskan mic-nya, taruh di meja.
Ya. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Maret 2018, berdasarkan badan pengurus harian Pemalaja yang namanya yang masuk di atas itu Mesak Kubaya dalam surat keputusan, maka dengan ini saudara saya lantik sebagai pengurus Hikmalani bagi Pemalaja masa bakti 2018 hingga 2020 mendatang. Masa jabatannya adalah 2 tahun. Ya, kita sebagai saksi. Saksi ini saudara kita, pengurus kita sekarang jadi orang tua kita semua. Untuk itu semoga Allah yang Maha Tinggi memberkati, menuntun langkah saudara. Dan juga menjalankan tugas dengan rasa bertanggung jawab. Amin. Begitu saya lantik saudara dengan ketukan 3 kali, maka hadirin bisa menyambutnya dengan tepuk tangan. Saya melantik saudara di dalam nama Allah Bapa kita. Saya lantik saudara pada hari ini. Terima kasih kepada pengembangan senioritas Hikmalaya Surabaya selalu menampingi kami. Saya banyak terima kasih juga anggota Hikmalaya Surabaya, dan saya banyak terima kasih senioritas pengujian lain, dan saya banyak terima kasih kepada kawan-kawan dan adik-adik yang pengujian lain sudah hadir pada kesempatan ini. Saya banyak terima kasih, dan juga saya hormat kepada Badan Formatur yang kerja keras kami bisa pemilihan hari ini yang bisa sukses. Terima kasih. Waktu kembalikan.